Selamat siang teman-teman semua. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Oktober 2020. Akan diberangkatkan bus ALS nomor 311 tujuan Medan. Estimasi tiba di Medan hari Sabtu sore ya teman-teman ya, jika tidak ada halangan. ALS 311 bermesin Mercedes-Benz OH1526 NG dengan karoseri Rahayu Santosa dengan seri atau model Skyliner. Kembarannya ALS nomor 384 ya. 384 sama 281 ya teman-teman ya. Paketnya lumayan banyak ini teman-teman. Ditaruh di bawah semua ya. Ini kalau 1626 ini wah bisa muat banyak nih. Karena nggak ada sasis yang melintang ya. Oke, tarikan. Ini untuk interior ALS 311. Ini untuk legroomnya ya, kelas patas nih segini ya. AC-nya dingin teman-teman, enak, nyaman. Ini untuk toiletnya. Susah dibuka nih teman-teman nih. Wah. Bersih ya. Oke, kita tutup lagi yuk. Nah, ini untuk smoking areanya. Dan tempat tidur supir. Total semua seatnya 45 seat ya teman-teman. Ini ada 10 baris tambah 2 di sini 42. Di belakang ada 3. OH1526 bisa sampai 10 baris gini ya. Karena dia agak lebih panjang daripada OH1521.
Berarti hancur-hancur ya? Penumpang rame hari ini Pak Ketua. Ya lumayan. Naik di jalan ya, di loket jalan ya. Paketnya banyak ya. Air itu, air sama sabun. Apa sabun? ALS 311 sudah diberangkatkan dari loket Jalan Perintis Kemerdekaan. Selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat mampir di channel ini.